Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia elek terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Tonggo Ramadan, imanan, wahdisada. Terus ini penting ya, kalau sering nasihati bujuk kalau dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk, ya termasuk anak kiai lah bujuk dia. Jadi kadang orang itu, lomo itu cek gampang. Jadi kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel, itu angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram. Mestinya uang ya mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi walta dinina lumido ngendalekno napa emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau dibelak balik jadi kiai, kita moniti yang terus dibunyi, terus ngomong ke diri ini belak balik. Ya kalau rata jawab, lalu dia es keminter dijawabi. Sebarno, kita uli ini. Jadi saya kesal dia. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu, Kila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting. Cuma Kila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di tanam itu melihatnya di ragaruan tangga, itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila bedi, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus lahat jatali juga sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya, ya ke situ lagi. Dan itu dalam tiga tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai tiga kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil disuruh kembali lagi. Jadi Muhammad, aku nurutik kon mergo perintahe Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus apa nabi mbek tangga. Tapi undang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintahe Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, iki tenang ae sesane. Terus kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintahe pangeran. Ora prospek kan, pokoke perintahe. Jadi kula mulang, saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulai, karena di saat itu saya merangno Allah, hukumin Allah, pengeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan misi pengeran. Dan anak dungu itu api-api itu hati nafsi, tetap ada unsur mementingkan dirinya apa? Makanya kalau dungu sampai mulang itu pede mulang. Kalau anak dungu itu isin sampai pengeran. Antara ini ngamalku, penjaluanku, nangakeh. Jalur ya, cuman jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jalur aneh. Ora prestasi untuk bonus kan wong. Kayak kowe wong aneh kabeh. Iku nek ndonga semangat nak amal. Sok gak kabeh. Sing kabeh. Ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, karena zuwa ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang itu, karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak sarang minta itu saya ingin nyamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Sekarang ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam. Ya ada nanam beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya itu uang kuali. Seneng dia itu suantok jalan itu. Tapi nak ngaji ragu. Sirine kenapa aku rapat dibuka soalan. Nah, kiai nak buka soalan, ini uang soalan. Ya lu dungo, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng yen dulu. Aku katon. Wah, wadah. Aku soalan tak ngel-ngel tenan. Soalan kiai yo ngaji aneh-aneh, soalan dia yo soalan yo panges terus piye. Misale ke haji yo panges to aku, terus tak panges pun ndi dia mung butuh haji mabrur. Ukune ra roh, syarate ra roh, sampe mabrur mbah. Ya itu gede kaji, syarat saya kaji no. Kan aku bisa terang no. Nah, teman begitu yo. Jokosong satu, jokosong dua. Yang gitu.
Dongakno ya donga sak Indonesia adil loh. Ana persatuan Indonesia. Ora oleh dongakno apa salah. Sitok itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepangis Bukes, lo haji pada Dungano Kaji Makhlun. Sama ini, roh Pak Rukun, saya tak dungan. Itu ibarat, ada wong orang misalnya Pak sepeda motor. Ya itu lo Dungano Selamat, latihan sih. Bisa lo urut, Dungano Selamat itu kemenculotan. Apa? Mencolot. Lalu ngomong pun syaratnya rasa kok Dungano Kaji. Ngomong kiai sih belum ya, ada. Salamnya dah bilang, ngomong sih. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu anu ki ora usah sowan-sowan aku ora ono gunane sowan yo ngaji yang ini jenenge sowan yo ngaji titik itu sowan yo sudah ditakdir ketemu ya ditakdir saya gak iso ngelak takdir tapi takdir ora aku ikhtiari tapi ikhtiari jenenge modus apa dadi ora takdir apa modus dadi beda takdir ya apa modus. Dan kok gue yuk wajar, gue ngerti nak kiai malam Selasa, malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nak bisa malam Selasa ragu. Tapi gue istirahat malam tiga undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah sing dadi uang banyak. Kadang orang itu gak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa, kalau kepegang perempuan itu kayak apa, karena kita mantap apa. Kalau sa'i itu kayak apa, terus tahalul awal itu apa, tahalul sani apa. Itu enggak. Kali tu ngano kalau kaji makruh, tu ngano. Ia kan kentinya. Bayar mau bayar uang lat, uang pak sepeda motor lagi. So dia tu ngano pak sepeda motor. Selamat. Kan tadi aneh. Kalau urutan tahapan tu. Tapi kan Indonesia juga aneh. Tapi kita ahli ilmu, roh kelakuan unik, kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan hubungan umat dengan kiai itu hubungan. Tahun apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Meskipun begini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syaratnya syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib. Sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan umir tu an asjuda ala sabati abunin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan tujuh apa? Dan Nabi ngendikannya detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena agak bisa ditoleransi, karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya. Umir tu an asjuda ala sabati abunin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota. Nabi ngendikan al jabha satu apa? Baduk. Baduk itu misalnya apa? Jidat. Apa? Baduk itu apa? Kening. Masa kening? Apa? Apa? Mesti raiso. Apa? Apa? Jidat. Ini nak dosa intelek kok raiso. Jadi ngesano nak wali. Ini dia. Kalau nak intelek kesana kan gak wali. Mana wali intelek kan kono. Sampai wali kan untun. Jadi malah sombong. Raiso udah ragu sombong. Apa mas? Itu gue jawab. Apa? Baduk kok? Baduk itu ada. Kening. Masa kening? Apa? Sidat kok elek. Saya ngecap ireng lho kadang kok bocene. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener iki, Mas. Wis kowe sing nasehat keliru lah, kok sing bener kok. Apa? Batuk iki. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Regani wong sepuh. Woy, saya sarok di sini.